para pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Bangkalan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Pak Lurah, mungkin juga kepala-kepala dinas, dan tidak lupa ikhwanuna al-mas'ulin, para pengurus NU di Bangkalan, cabang MBC Ranting, utamanya Hayatu Suriyah, jajaran Suriyah, matta'anallah bituli hayatikum amin. Para wali santri, mandar moga banyak besegi, ki, banyak rezeki, dapat menantu yang ganteng, soki, setia, ben NU. Engki, amin Allahumma. Juga mas-mas semoga dapat istri yang cantik salihah, yang setia. Saya tadi bilang-bilang bincang sama Gus Ama, ternyata pondok sini ikut madhab Jawa. Gus Ama tidak masna. Gus Ayub juga tidak masna. Ada baiknya ittiba al-masyayikh, alumni mas-mas tidak masna. Siap ki? Neser dek binek sampean mun sampean masna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya langsung pas masuk pada materi. Andai tidak ada penghafal Al-Quran, andai tidak ada umat Islam yang hafal Quran, sungguh nasib Al-Quran enggak beda dengan Injil, enggak beda dengan Taurat. Di sana mudah sekali pendeta memalsukan Taurat, memalsukan Injil. Yuharrifunal kalima amma wadi'i. Yuharrifunal kalima. Halo? Halo? Yuharrifunal kalima amma wadi'i. Mereka mudah memalsukan kalimat-kalimat Injil. Kenapa Injil mudah dipalsukan? Karena memang enggak ada orang hafal Injil. Pendetanya pun enggak ada yang hafal. Sehingga kalau ada cetakan Injil, dikurangi satu kalimat, dirubah satu kalimat, ditambah satu kalimat, yang enggak ada yang tahu, wong enggak ada yang hafal. Alhamdulillah, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 600 sahabat yang hafal Quran. Cuma mereka dulu banyak terbunuh dalam perang Yamamah. Lalu Umar bin Khattab khawatir para penghafal banyak yang mati. Terus Umar mengusulkan ada tadwinul Quran, supaya Quran segera dibukukan, dibendel menjadi satu mushaf untuk berjaga-jaga. Siapa tahu yang hafal banyak yang meninggal. Nah, karena dari awal Allah mentakdir banyak sahabat yang ahli khat, diangkat Nabi menjadi kutabul wahyi, dan ada banyak sahabat yang kuat hafalannya, hamilul Quran, hufadul Quran, sehingga Quran senantiasa valid dan akurat. Perlunya ditulis, barangkali ada hafalan yang salah, disemak, ditaskih, dikontrol dengan Quran yang tertulis. Barangkali ada pencetak nakal merubah-rubah Al-Quran, maka ribuan yang hafid Quran itu mengontrol, barangkali ada tulisan yang salah, sehingga ada tulisan, ada yang hafal, dua-duanya saling mengontrol. Dulu saya ingat di Madiun ada orang membeli Quran mushaf di kitab, toko kitab, ternyata di dalamnya ada yang palsu. Dibawa pulang, dipakai tadarus di bulan Ramadan,
pakai speaker. Nah, di kanan kiri musola kan ada orang yang hafal. Begitu bacanya salah, yang hafal langsung menegur, "Mas, enggak begitu." Nah, di Kristen mau baca Injil salah benar yang enggak ada yang negur, wong enggak ada yang hafal. Disitulah maka tahfidzul Quran punya peran penting dalam upaya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu ada beberapa teman muslim sebetulnya, tapi mungkin iri apa ya, mau hafalan enggak bisa, lalu mengkritik para penghafal Quran. Kritikan mereka begini, apa gunanya hafal Quran enggak ngerti maknanya, enggak ngerti tafsirnya, apa bedanya dengan kaset? Seakan enggak ada gunanya kalau sekedar hafal tapi enggak ngerti maknanya. Padahal jangankan hafal, baca saja enggak hafal, itu meskipun enggak ngerti maknanya tetap dapat pahala, tetap jadi ibadah. Semua kitab-kitab tentang ulumil Quran, baik lil imami Suyuti atau di Tibyan fi adabi hamalatil Quran, atau yang agak modern lah Subhi Saleh, Manak Koton dan yang lain-lain, semua dalam mentakrif Al-Quran mesti diakhiri dengan kalimat Al-Muta'abbad Bitilawati. Mesti Kalamullah Al-Munazzala ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Makru Bil-Lughatil Arabiyyah, Al-Maktub Bainat Tafataini, Al-Mabtu Bisuratil Fatihah, Wal-Mukhtatam Bisuratin Nas. Mesti diakhiri kalimat Al-Muta'abbad Bitilawati. Semua ulama apapun madhabnya bersepakat tilawatul Quran, baca Quran itu dinilai ibadah. Al-Muta'abbad Bitilawati. Dan Rasulullah SAW terang-terangan baca Quran tak oneng maknanya genjeren pun. Mangqara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqul alif lam mim harfun la, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Mandene pesera oreng nek paneka qira'a ambaca pesera man harfan de, satu huruf min kitabillah dari Al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf, falahu hasanah, dia dapat satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalha, satu pahala itu akan dilipatkan 10 kali. La aqul, bukan ku maksud alif lamim satu huruf, bukan. Lakin tetapi alif saja satu huruf, lam saja satu huruf, mim saja satu. Orang gini, auzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, sadaqallahul azim, dapat 30 sudah. Oneng maknanya, kita oneng. Kula ta oneng Gus Amak, kita oneng Gus Ayub, kita oneng. Kiai-kiai sekelas Kiai Basori Alwi di Malang, dan kalau tanya, nah apa makna? Apa? Enggak ngerti kiai. Wong sekelas tafsir Jalalain saja, setiap ada kalimat alif lamim hamim ain sin qaf, mesti dia bilang enggak tahu saya. Wallahu a'lam bimuradih. Allah sendiri yang tahu maksudnya. Artinya si mufassir itu juga enggak tahu. Alif lam mim yang kita pada enggak tahu maknanya itu lo tetap dapat pahala. Berarti kesimpulannya baca Quran ngerti maknanya ajos, enggak ngerti maknanya ya tetap dapat pahala.
Kita enggak setuju kalau ada orang apa hafal Quran enggak ngerti maknanya kayak kaset. Ya beda Mas dengan kaset. Kaset baca tanpa iman. Ini hafidhot hafidhin, baca dengan dorongan iman. Ya enggak sama. Kaset baca tanpa mandi jinabat, tanpa wudu. Ini mau baca mesti bersuci dulu. Bedalah. Kaset baca tanpa niat lillahi ta'ala. Kalau para hafidin hafidhot itu baca mesti dibarengi niat. Tetap beda. Kaset baca tanpa adab. Lah kita baca pakai adab. Ya tetap bedalah. Jangan samakan dua hal yang beda. Yang beda jangan disamakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Al-qiyas ma'al fariq batil. Mengkiaskan mensama-samakan dua hal yang beda itu kias yang salah. Agak menggok sedikit. Saat awal-awal muncul fatwa rokok haram, itu dari NU apa dari apa itu? Tempo hari rokok haram itu lah. Dari Madura ya. Kami diundang oleh IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mewakili NU. Lalu ada Dr. Rizal dari Majelis Tarjih mewakili Sahibul Fatwa bihormati tadkhin. Lalu diskusi. Terus saya bilang semua dalil yang yudda'a diklaim annaha hujjah au adillah ala hurmati tadkhin semuanya tidak kuat. Kalau dalil nas enggak ada. Paling-paling kias. Kalau haramnya tadkhin ngerokok dikiaskan dengan khamr, ya jelas ilatnya beda. Ilatud dharar pada khamr itu asyaddu daripada apa yang diduga ilat dharar pada tadkhin. Nah, jangankan kias aulawi, kias musawi saja enggak, kias adna saja enggak karuan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan khamr. Lalu kalau alasannya ada zat ini membahayakan, saya bilang dalam kerating deng juga ada zat-zat itu. Iya. Dalam mie, Indomie juga ada. Lah kalau alasannya ada zat-zat itu, ada zat aditif macam-macam, lalu Anda haramkan rokok, ya jangan diskriminasi. Sekalian semua jenis makanan, minuman yang mengandung zat itu haram semua sudah. Rokok haram, Indomie haram, Krating Den haram. Yang kuning itu apa? Extra Joss haram. Itu sekalian sudah. Sprit haram. Coca-Cola karuan sudah. Kalau ilatnya sama, satu Anda haramkan, satu tidak, berarti Anda diskriminatif, enggak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong kaset kok disamakan dengan penghafal Quran? Itu diskriminasi, Mas. Menyamakan hal yang beda atau membedakan hal yang sama. Selesai diskusi, terus ya tidaur litorhil asilah, ada tanya jawab. Saya ditohok dengan pertanyaan yang mungkin sulit saya jawab. Marzuki, saya nanya, jangan-jangan saya tidak mengharamkan rokok karena Anda sendiri suka rokok, sehingga Anda enggak mengharamkan subjektif. Rokok enggak haram karena memang suka rokok.
Saya jawab, saya enggak ngerokok. Tanya santri ini. Lalu ganti pertanyaan ke arah Dr. Rizal. Doktor, jangan-jangan ente mengharamkan rokok karena memang enggak suka rokok. Dia bilang, saya mengharamkan rokok, ini tugas organisasi. Sosialisasi tentang fatwa haramnya rokok. Kalau urusan pribadi, saya malah setuju dengan rokok. Lalu dia ngambil rokok dari sakunya. Ini rokok saya sama koreknya. Kacau-kacau nih pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hafalan Quran penting. Setidaknya berperan ikut andil dalam hal inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami kata Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Allah itu satu tapi pakai mutakallim ma'al ghair. Bukan Allah banyak, bukan. Apa? Allah berkomitmen menjaga Al-Quran, tapi mengertilah melibatkan kita, ngajak panjenengan untuk menjaga Al-Quran, dan panjenengan terpilih Allah, diajak Allah untuk bareng-bareng menjaga Al-Quran lewat hifdul Quran, lewat tahfidul Quran, yang mana isim fa'il dari hifdul Quran itu ya hafidhun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sungguh mbak-mbak yang hafidzat, mas-mas yang hafidzin, benar-benar istimewa, spesial. Bagi Allah sampean sangat istimewa. Bagaimana tidak dipilih Allah diajak bareng-bareng menjaga Al-Qur'an. Dipercaya Allah diajak bareng-bareng menjaga Al-Quran. Jarang loh orang dipilih Allah. Jarang loh orang diamanai Allah. Dipercaya Allah. Bareng-bareng tugas menjaga Al-Quran. Dan lebih jelasnya, lebih sharihnya, Nabi mengatakan Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Al-Quran, ahli khatnya, ahli tafsirnya, ahli istiqomah membacanya meskipun gak hafal, atau ahli hafal, semua yang ahlul Quran itu menjadi keluarganya Allah. Wa khassatuh, dan menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Namanya orang istimewa, keluarga sendiri. Orang lain masuk rumah mesti notok istizan. Keluarga sendiri masuk saja. Orang lain mau masuk diperiksa. Ahlul Quran, mbak-mbak, mas-mas ini tanpa hisab sudah. Sirane kan. Jamaah tahfidz dari Medung, abo langsung. Diperlakukan khusus, khassatuh, mendapat perlakuan istimewa. Di bandara enggak istimewa, ya lewat pemeriksaan, pulang lewat, berangkat lewat. Kalau yang istimewa pintu khusus. Nah, semoga mbak-mbak, mas-mas yang berhasil menyelesaikan 30 benar-benar diangkat menjadi ahlullah wa khassatuh tanpa hisab. Amin. Allahumma. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, podo-podo menghafalkan Al-Quran. Sama-sama menghafal Quran. Pastikan bu, anak-anak kita, kompoina, keponaan kita, murid-murid kita yang ingin hafalan Quran, hanya memilih pondok pesantren tahfidz Quran di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
yang tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama sekarang menjamur ma'had tahfidz Quran, sekarang menjamur rumah tahfidz Quran yang belum tentu NU, yang belum tentu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apa beda dan kerugian kalau kita memasukkan anak tahfidz di pondok tahfidz di luar NU, di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah? Satu, kebanyakan ustadznya enggak bersanad, karena mereka berusaha hafalan itu lewat tutorial kaset, lewat tutorial HP. Hafalan. Kelemahan belajar enggak musyafah, kelemahan belajaran enggak talqin mubasyarah dari mukrik, dari guru. Maaf kalau itu kaset tanpa gambar. Domah itu mencucu seberapa mencucunya? Ismam mencucu seberapa mencucunya ismam? Lah tak mau. Itu kaset enggak bisa. Kalaupun pakai video ada gambar mencucunya, lalu kita niru. Kita niru sudah pas apa benar? Sudah pas apa belum? Si kaset video enggak bisa mentaskeh, dah pas enggak bisa. Beda kalau kita ngaji langsung tahfidz di hadapan mukri, muhafidz, guru langsung yang bersanad. Kita mungkin kurang pas gurunya, kurang dikit, angkat dikit lagi, tafkhimnya kurang dikit, tarkiknya kurang dikit, kol-kolah kubro kurang dikit, sehingga khatam pas sudah. Kita dapat dari guru pas persis, guru dulu dapat dari gurunya juga pas persis, dapat dari gurunya Imam Hafiz pas persis, dari Imam Asim pas, dari Imam Amir pas, terus naik-naik dari Ubay bin Ka'ab pas, lalu Ubay dari Rasulullah juga pas, sampai-sampai Nabi bersabda, man ahabba an yakra al-Quran kama unzil fal yakra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin baca Quran persis bacaannya, fasohahnya, tajwidnya, jengkoknya, panjang pendeknya, ahwalul huruf, sifatul huruf, pengen persis, maka belajarlah kepada Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay ini memang top hafid Quran 30 juz, termasuk min afsahis sahabah, yang dalam hadis Bukhari dia dipercaya Umar bin Khattab mengimami terawih 20 rakaat. Itu yang dipercaya ngimami Ubay bin Ka'ab. Nabi sendiri, kalau mbak-mbak, mas-mas baca Sahih Muslim, baca Sahih Bukhari, sesekali Nabi minta Ubay supaya baca Quran. Sampai Ubay juga sungkan. Apa sungkan itu? Tadus. Ubay, ikra' aliyal Quran. Ubay, coba bacakan Quran, aku dengerin. Terus Ubay bilang, akra' alaikal Quran wa alaika unzil. Lah masuk sayang baca. Wong panjenengan yang menerima wah, jenengan yang menerima wah, wahyu, mau kok saya baca? Apa? Saya juga suka ukhib an asma' min ghairi. Saya ingin mendengar bacaan dari orang lain, sekaligus ngecek si muridnya ini bacanya sudah pas apa belum. Sampailah pada kalimat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddu alladziina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah hadis. Sampai situ Nabi langsung bilang kafa kafa kafa, cukup cukup pun cukup,
Sini cukup apa cokop? Cukup, cukup, ya. Apa? Cokop, cokop. Terus ternyata Nabi menangis. Kenapa Nabi kok suruh cukup-cukup berhenti? Nabi menangis. Nabi membayangkan enggak kuat. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Muhammad, bayangkan. Coba bayangkan bagaimana? Kalau setiap nabi, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kami hadirkan untuk menjadi saksi. Vonis terakhir, saksinya para nabi. Ibrahim dalam azar bapakmu, nggih, secara biologis bapak saya. Azar bapakmu mukmin apa kafir? Itu bagi nabi berat menjadi saksi seperti itu. Kalau dibilang mukmin, wong nyatanya belum iman, maaf. Kalau dibilang mukmin nyatanya belum masuk Islam. Kalau Ibrahim bilang kafir, dok neraka selamanya. Dan itu wakilah bapaknya. Nabi Muhammad, wajikna bika ala haula syahida. Muhammad, anda nanti kamu juga kami hadirkan untuk menjadi saksi atas orang-orang ini. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, terus Abdul Muttalib dan segala macam. Muhammad, Abu Lahab Pak Lek, nggih niku Pak Lek. Islam apa kafir? Terus bagaimana Nabi bersaksi? Islam ya Allah, ya bohong. Kafir ya Allah, masuk neraka. Enggak tega juga Nabi menyampaikan kesaksian kufur kepada Pak Leknya yang berakibat masuk neraka selamanya. Sampai ayat itu Nabi bayangkan enggak kuat. Coba maaf. Ada alumni sini Gus Ayub yang tahu-tahu tanasor masuk Kristen. Sampean sebagai pengasuh diminta jadi saksi atas semua alumni. Ini muslim, muslim surga. Ini muslim, muslim surga. Ini alusunah, alusunah surga. Ini apa? Wahabi. Ya masuk surga tapi nanti dulu. Ini apa? Ini murid. Dan mungkin dulu pernah jadi khodam sampean. Dekat dengan sampean. Ternyata masuk Kristen. Gimana kita bilang di hadapan? Kafir ya Allah. Itu dulu orang dekat dengan sampean. Iman ya Allah, ya bohong. Lah Nabi enggak kuat disuruh menjadi saksi atas hal-hal yang demikian. Itu yang membuat Nabi sampai menangis. Bacaannya Ubay bin Ka'ab. Perlunya ngaji pondok di pondok NU, Mbak. Kiai-kiai NU Indonesia yang sebagian sanad ke Mbah Ye Arwani naik, ada juga sanad dari Madura sini dulu, dari Mbah Ye Arwani naik sampai Imam Hafiz naik sampai Ubay bin Ka'ab sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para mukri, para muhaffiz, para kiai-kiai pengasuh tahfidz Quran di Indonesia itu rata-rata mensanad sampai Ubay bin Ka'ab, termasuk min afsahis sahabat. Makanya rata-rata kore Indonesia kalau MTQ internasional yang menangan emang dapat bacaan dari gurunya sampai Ubay. Lah Ubay itu sahabat yang paling fasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pastikan anak kita kalau ingin hafalan mondok di pondok tahfidz milik NU. Bersanad sampai Ubay bin Ka'ab, Ubay dari Rasulullah. Sampai hifdunya, tahfidznya. Itu yang juara juga para hafidz Indonesia. Untuk yang dewasa sepuh, seingat saya, hafidz terbaik internasional itu Gus Munim Pakis Pasir Malang. Yang putri
anak IPPNO Trenggalek, putranya Ki Mukti Durenan. Terus tempo hari yang laki-laki lupa saya namanya, Zuri apa siapa. Itu apa? Hafid terbaik internasional. Pertanyaannya kenapa MTQ internasional senantiasa Indonesia yang terbaik, yang terfasih. Indonesia bersanad sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Makanya pilih pondok NU untuk tahfidz Quran bagi anak-anaknya. Kiai-kiainya bacanya bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deal. Yang kedua, di NU itu kiai-kiainya maaf-maaf bukan hanya hafidz Quran tapi juga bisa baca kitab kuning, juga bisa nahwu shorof, juga ngerti balaghah. Seberapa perlukah ilmu-ilmu alat nahwu shorof, balaghah, mantik, ulumul Quran, asbabun nuzul? Itu amat sangat penting kalau kita mondok di pondok tahfidz yang maaf di luar NU, terus mereka enggak ngerti nahwu shorof, mereka enggak ngerti balaghah, enggak ngerti mantik, khawatir selesai tahfidz diajak belajar terjemah Quran, memahami Quran tapi secara harfiah, dan itu bahaya. Ada orang bilang maaf anjing halal itu ya karena pemahamannya harfiah. Ada orang bilang tawassul musyrik itu ya karena harfiah. Halo. Ada orang bilang Pancasila kafir, Indonesia negara tohut, itu ya karena memahami teks Quran sunnah harfiah. Nah, pondok-pondok NU, Salafiyah, Pasuruan, Sidogiri, Pondok Modung, Pondok Saikhona, Lirboyo, Ploso, Langitan, dan yang Asem Bagus, ini masayihnya yang hafidz Quran, bukan hanya hafidz Quran, tapi juga menguasai ilmu alat untuk membedah maknanya Quran, ilmu alat untuk membedah maknanya hadis, supaya mampu menggali makna yang murad, makna yang dimaksudkan, makna yang dikehendaki. Contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ada salah satu ustaz, kayaknya temannya Gus Amak juga ini. Teman jenengan apa temannya Ra'uun ini, pas teng Libya ini. Non kita ustaz ini rada agak kurus. Terus ininya agak ada jerik, agak putih. Ngertilah. Saya ngelihat videonya. Coba biasanya kalau ngaji pakai papan nama amin. Lihat, perhatikan. Wudu itu harus begini. Basuh tangan dari ujung dulu sampai terakhir siku. Namanya juga ilal marofik, sampai siku. Jadi kalau sampai wudu begini, itu enggak sunnah, itu bid'ah. Wudu itu yang benar begini sampai sini. Nah, dia memaknai ila bermakna ghayah. Ila maknanya ke, sampai. Padahal ila bisa bermakna ghayah kalau ada qorinah, misalnya sebelumnya ada minal masjidil haram ilal, dari sini ke sini, itu ghayah. Ini perintah basuh tangan tanpa ada min, enggak ada kalimat wa aydiyakum min atrofil asabi ilal marofik, enggak ada kalimat itu. Langsung aja perintah Quran wa aydiyakum ilal marofik. Dan menurut ulama
ilah yang di situ enggak ada min, di sini maknanya ma'iyah, bukan ghayah. Basuh tanganmu beserta membasuh sikunya. Quran tanpa menerangkan basuhnya dari sinilah, dari tengah. Pokoknya basuh tangan beserta sikunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini bedanya mondok tahfidz di pondok NU, hafalannya pas fasohahnya bersanad sampai Nabi, plus kalaupun setelah tahfidz ngaji tafsir, ngajinya enggak salah karena kiainya ngerti ilmu alat. Clear. Contoh lagi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Illallah itu rafa dalam ayat ini. Illallahu padahal harusnya kalam istisna. Ada mustasna lafad Allah, ada mustasna minhu lafad alihah, dan enggak ada nafi berarti mujab. Kalau kalam istisna tam mujab, harusnya nasob. Mastasnati lama tamamin yantasib, apa yang diistisnai dengan ilah kalamnya tamam, tam yantasib wajib dibaca nasob. Tapi ini rofa, apa Quran keliru? Enggak. Kenapa dibaca rofa? Allah ingin ilah ini bukan ilah istisna, tapi ilah bimakna ghairu. Sehingga aslinya ayat itu kalau diganti ghairu, laukana fihima alihatun ghairullah lafasadata. Itu andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, rusak langit bumi. Agar langit bumi enggak rusak, jangan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah saja yang ada. Ini ayat tauhid. Allah saja yang ada, jangan ada selain Allah. Ini kalau kiai enggak ngerti nahwu shorof, dikira Allah dibaca nasob karena kalamnya tam mujab. Illallah illa dimaknai istisna beneran. Cokacu. Engkida ya. Lalu diterjemah begini, andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah, rusak langit bumi. Supaya enggak rusak, silakan saja ada Tuhan-Tuhan, tapi Allah jangan dikecualikan. Lah gimana? Allah ada, yang lain juga ada. Lah ini musyrik, Mas. Ini penting sekali ngaji tahfidz sekaligus ngaji maknanya Quran. Ke kiai-kiai NU, punyai-punyai NU yang mereka tidak hanya hafal Quran tapi juga menguasai ilmu alatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham? Stong boleh tak pernah bagi contoh nih. Hadis dipahami orang enggak ngerti nahwu shorof, konyol. Konyol banget. Mana hadis itu? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjidil Haram wa masjidi hadza wal Masjidil Aqsa. Jangan kalian pergi jauh, musafir ribuan kilo. Jangan, haram. Kecuali menuju tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Berdasar hadis ini, Ikhwanun al-Wahhabiyyin, ini Wahhabiyyin tak baca nasab, padahal Ikhwanun tak baca rofa. Maksud saya akhusu, bukan Ikhwanun umuman, bot. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mereka memaknai ini, lihat, haram pergi jauh sampai ribuan kilo,
Wali Songo haram ini, haram pergi jauh kecuali menuju tiga masjid saja. Mau kemana? Wali Songo haram, ini loh, haram pergi jauh sampai ribuan kilo kecuali menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil. Jadi ziarah Wali Songo haram berdasar hadis ini. Karena ziarah Wali Songo pergi jauh selain ke tiga masjid. Ini kan keplek ini. Gara-gara enggak ngerti kalam istisna. Harusnya ini istisna di sini enggak menyebut mustasna minhu. Hanya menyebut mustasna ila salah satu masjid. Ditakdirkan ada mustasna minhu, isim sebelum illah, dan harus sejenis dengan mustasna agar istisnanya muttasil, jangan munfasil. Gimana kalau lafaz setelah illah tentang masjid harusnya mustasna minhu, sebelum illah juga tentang masjid. La tusaddur rihal ilal masajid illa ila salasati masajid. Jangan pergi jauh ribuan kilo ke masjid manapun kecuali menuju tiga masjid. Itu hadis ini tentang masjid. Jangan dibawa kemana-mana. Nanti Gus Amak mau ke Mesir nganter putrinya kuliah di Al-Azhar, ketemu Ustadz Salafi. Fen Ustadz, fen roh ila Mesir haram. Lah kok haram? Ini dalilnya, haram pergi jauh kecuali menuju. Kan konyol ini. Rayep kamar ra. Abu kulo de Malang. Kenapa? Ki nyarek-nyarek calon abisan nih. Haram. Ini dalilnya, haram pergi apa tadi? Haram pergi jauh kecuali menuju. Marzuki mau kemana? Mau ke Hong Kong, ada pengajian di tiga titik. Haram ye. Haram pergi kan konyol. Kemana? Saya mau ke Amerika, kulaan bareng impor, haram. Enggak bisa hadis itu dibawa kemana-mana. Konteksnya tentang masjid. Maka mustasna minhunya juga tentang masjid. Dan kita sangat maklum dengan hadis itu. Kamu jangan jamaah jauh-jauh ke masjid manapun kecuali tiga masjid saja. Kemana? Ke Kairo. Mau jamaah zuhur langsung pulang, gak boleh. Sebab jauh-jauh ke Kairo habis biaya 20 juta, pulang bawa pahala 27. Jamaah di Kairo sama di Gedung-Dung padem. Kalau hanya ingin jamaah 27, enggak usah jauh-jauh ke Kairo, Mas. Di sini juga 27. Mau kemana? Ke Afqaf, Yaman. Ngapain jamaah subuh langsung pulang? Enggak boleh. Jauh-jauh ke Yaman Afqaf, ternyata hanya jamaah, pulang dapat pahala 27 lah. Kalau 27 ngapain jauh-jauh? Wong di Kedung-Dung juga 27. Makanya Nabi melarang ke masjid jauh-jauh kecuali menuju tiga masjid. Ini hadis ini begini. Tapi karena mereka enggak ngerti soal kalam istisna, enggak ngerti nawu sorop, ngawur saja. Pokoknya jauh-jauh haram. Insya Allah Kiai NU beres hafalannya, beres pemahamannya, enggak usah khawatir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mastasnatilla ma'tamamin yantasib wa ba'da nafyin au ka nafyinin tuhib itba'u mattasala. Nah. Jadi badal itba' mustasna yang mutasil itba umat tasola wangsip mangkotok. Kalau mungkotik harus nasob. Halo.
Halo. Makanya ini mas, rofa laukana fihima alihatun ghairullah. Clear? Clear? Itu lho bedanya mondok tahfid di pondok NU. Dan insya Allah masuk surga kabine gak pun. Kenapa? Di NU ada ajaran saling mendoakan. Murid sering berfatihah untuk gurunya. Guru ketika baca sholat juga senantiasa mendoakan murid-muridnya. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa tala wa tala wa talamizana min ahlil ilmi wal khair. Itu bagi NU selesai tamat wisuda bukan akhir segala-galanya. Kalaupun mungkin boyong pisah secara jasmaniah pulang, tapi secara rohaniah robitoh kolbiyah tetap terhubung antara murid dengan guru, saling mendoakan. Nanti haul datang, haul datang, haul datang. Itu NU. Kalau di luar NU tamat ya selesai. Tamat mau boyong, oke. Tanggungan selesai. Koperasi sudah bayar, sudah. SPP sudah. Perpus ada tanggungan, enggak, sudah beres. Oke, ijazah berikan, pembayaran beres, selamat, bisa, sudah. Kalau di luar NU bisa saling mendoakan, enggak bisa. Berfatihah untuk gurunya bid'ah. Lah iya, saling mendoakan, ndonga dhewe-dhewe, amal dhewe-dhewe, ganjaran doa adibian, ganjaran dibi, apa tadi? Alako dibi ini, amal itu mereka rumus. Perlukah kita tetap kayak NU saling mendoakan? Perlu. Lah wong doa kita belum tentu diterima. Kalau enggak ada tradisi saling mendoakan, pas doa kita mardut, mau apa sampean? Di padang mahsyar atau di alam kubur lah, ditanya malaikat mungkar nakir, tak bisa jawab. Dok 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 dok, amal sampean, abajeng sampean, haji sampean, apa sah sampean? Mardut kabibun. Tapi kebetulan alumni apa ini? Alumni Miftahul Ulum. Oh ini situ kiri. Ya. Oh makanya kok Miftahul Ulum. Alumni Miftahul Ulum. Nah, mbak, mas, cong, meskipun amalmu ditolak karena kamu NU, mondok di NU, kamu tetap masuk surga. Kok bisa? Iya, amalmu diterima. Tapi doa gurumu yang menyebabkan kamu masuk surga. Tahlil 7 hari di rumahmu. Anak-anak, cucu, menantu semua berkumpul mendoakan kamu. Itu yang menyebabkan kamu tetap masuk surga. Meskipun amalmu sendiri ditolak. Itu kalau NU, mas. Kalau pas tidak NU bagaimana? Dok dok dok, abejeng sampean, haji sampean, apa sah sampean, amal kabi tak diterima. Mayatnya bilang tak kenapa pon. Loh kok enggak benar? Saya nunggu doa dari guru-guru saya. Saya nunggu kiriman doa 7 hari dari anak tetangga teman-teman saya. Dijawab sama malaikat, gurumu enggak pernah berkirim doa untuk sampean. Doa sendiri-sendiri. Di rumahmu enggak ada acara kirim doa. Terus mau apa sampean? Aduh. Neser iki. Okay. Makanya sama-sama tahfidz. Mondoknya harus di pondok Nahdlatul
ulama. Lalu namanya pondok tahfidz, ternyata di pondok tidak melulu hafalan Quran dok, enggak. Di pondok juga ada sholat, ada fikih, di pondok ada akidah, ada tauhid, di pondok ada ngaji hadis. NO hadis dibaca, pemaknaannya sesuai dengan dawuh para ulama. Mereka membaca hadis Bukhari Muslim, pemaknaan dan penafsirannya sesuai dengan mereka sendiri, ya jauh enggak sama. Nah, kalau di pondok NU dapat hafalan Quran tetap Asy'ariyah Maturidiyah. Di pondok NU dapat hafalan Quran tetap wirid. Tetap tarawih 20. Tetap berkeyakinan kunut sunnah. Tetap berkeyakinan Fatihah pakai basmalah. Tetap berkeyakinan haul sunnah. Tetap berkeyakinan doa sedekah untuk orang mati, nyampe ke sana pahalanya. Pondok di NU dapat tahfidz tanpa harus kehilangan akidah. Tapi begitu mondok di luar NU, mungkin hafal. Satu, kehilangan sanad. Dua, kehilangan pemaknaan yang benar. Yang ketiga, kehilangan fikih Syafi'iyah, kehilangan akidah Asy'ariyah, dan kehilangan tradisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Rogi ini kan? Hah? Rogi? Apa rogi? Ya rogi. Rugi mas. Yang terakhir, mondok di NU dapat wawasan kebangsaan yang benar. Hafid Quran, alim, dan tetap hubbul watan minal iman. Lo kira santri NU anoro aksi de Jakarta takbir Pancasila kafir, lo kira nih. Wih, Engki, santri NU anoro demo de Jakarta, Indonesia tohut, Kapolri tohut, TNI tohut, elok ker. Di pondok-pondok NU termasuk pondok tahfidz, santri mendapat wawasan berbangsa dan bernegara sesuai yang diajarkan, disikapi oleh Hadratus Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari NKRI. Harga mati. Halo. Yang menolak Pancasila, bongkar makamnya Kiai As'ad Samsul Arifin dan langkai mayatnya. Kalau berani menolak Pancasila. Tahun 84 Muktamar 27 NU menjadi saksi sejarah. Dipelopori Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Ahmad Sidik, ada Gus Dur, ada Kiai Ilyas Rukiat dan yang lain, Kiai Mukhit Muzadi, mensepakati Pancasila sebagai asas tunggal dalam hidup berbangsa dan bernegara. Itu sekelas Kiai As'ad, karomahnya etop, alimnya etop, nasabnya etop. Kita fa'ala fa'ala fa'alu, doroba doroba dorobu, kepala kepala kepalu, yang ngeluh mas kena palu mas. Ilmu kita itu lu masih begitu jauh dibanding Kiai As'ad. Baina sama wasumur, apa ini? Baina sama wasumur minyak sat, jauh. Kok berani Pancasila kafir, Indonesia tohut? Kiai As'ad itu kurang alim apa? Mbah Hasyim As'ari kurang alim apa?
kakeknya Gus Ahmad Ki Hamid kurang karomah apa? Masaih kayak begitu full NKRI harga mati. Halo. Ada satu dua poin sebelum saya pamit. Kenapa kiai-kiai kok komitmen NKRI harga mati? Kalau di negeri ini mengayomi muslim non muslim, sungguh Nabi merintis, mendirikan dan memimpin negara Madinah juga dengan konsep ngayomi muslim dan non muslim. Sekitar Masjid Nabawi muslim, yes, 1-2 ada yang Yahudi. Sekitar Masjid Quba muslim, yes, tapi Khaybar campur Yahudi Nasrani. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Daumatil Jandal, hampir rata-rata Yahudi. Itu semua terayomi oleh negara yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni negara Madinah. Clear? Clear? Kalau intern syariat di intern umat Islam merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi untuk mengikat warga yang non muslim yang ketika itu menjadi warga Madinah, tentu enggak bisa non muslim diikat dengan Quran Sunnah. Maka untuk itu semua Nabi membuatkan mitsaqul Madinah, piagam Madinah, tata kelola, tata kehidupan sosial berbangsa bernegara yang dikarang Kanjeng Nabi untuk mengakomodir warga, ada yang muslim, ada non muslim. Kalau di Indonesia ada UUD 45, dulu di zaman Nabi ada mitsaqul Madinah. Halo. Kalau di Indonesia non muslim boleh jadi ASN, non muslim boleh jadi guru juga. Dulu pasca perang Badar, beberapa tawanan pasukan kafir, tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya bisa jadi guru, ajar baca tulis, maka mereka pun non muslim ini kafir, diangkat Nabi ngajari anak-anak Madinah untuk ngajar baca tulis. Kalau di sistem undang-undang Indonesia non muslim boleh jadi guru, zaman Nabi pun guru baca tulis itu orang kafir Quraisy. Halo. Ini wawasan kayak begini harus tahu gitu. Kalau enggak, ditibun. Apa tadi? Kafir, tauhid. Aset Indonesia, maaf, aset Islam terbanyak diamanatkan Allah kepada bangsa Indonesia, dan kita wajib menjaga amanat itu. Hafid Quran terbanyak ada di Indonesia, 100.000 lebih. Kalau kita enggak bisa menjaga stabilitas keamanan, demo, lama-lama terjadi perang saudara kayak Yaman, Afghanistan, Suriah, banyak terjadi pembunuhan, bisa jadi korban terbunuh juga para hafid Quran. Halo. Bisa jadi korban terbunuh guru kita yang telah mengajari tahfidz Quran. Di Timur Tengah makam ulama, makam syuhada, makam sahabat sudah didoser, digusur rata dengan tanah di Arab. Di Indonesia ini Allah titipkan makam Wali Songo dan ulama sampai sekarang utuh. Makam Syekhona utuh, makam Wali Songo utuh, makam Ki Hamid utuh. Coba itu ada di Timur Tengah, habis semua. Woi, paham apa enggak ini? Mesti jaga stabilitas negara ini, mesti jaga kedaulatan
negara. Kalau negara kacau perang saudara, kita enggak tahu, jangan-jangan yang menang Wahabi. Kalau sampai menang Wahabi, negara dikendalikan Wahabi, maka tidak mustahil makam Walid digusur. Wong makam sahabat saja juga digusur. Tuh. Sungguh Indonesia harus dijaga. Masjid terbanyak diletakkan Allah di Indonesia, bukan di Saudi. Saudi itu masjidnya 30.000. Saya browsing di internet. Browsing itu apa? Di Indonesia jumlah masjid hampir 1 juta. Tidak termasuk musola langgar ke Madura neka. Mon langgar musola ke Madura itu kabi mas. Abu Jujuta mas. Lebih. Saben compok beda. Angki. Beda langgar, beda musola. Masjid terbanyak bukan di Arab, tapi di Indonesia. Muslim terbanyak di Indonesia 241 juta. 12 negara Arab Timur Tengah, di total jumlah muslimnya masih kalah dengan muslim yang ada di Indonesia. Sungguh sejatinya jaga Indonesia, yang jaga Islam itu ngaco Indonesia, yang ngaco Islam. Oneng nih kali, oneng gini. Di pondok NU dapat wawasan begini, wawasan berbangsa dan bernegara. Ahlu sunnah wal jamaah top eksis marak semarak ejos itu di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari nomor 5046. Nabi Fatihah pakai basmalah. Ya di Indonesia ini Fatihah imamnya pakai basmalah. Bukhari 1001 Nabi kunut subuh. Ya di Indonesia ini pakai kunut subuh. Hadis Bukhari Fathul Bari juz 2324 ada wirid dibaca jahr, baca jamaah oleh Nabi dan para sahabat. Ya di Indonesia ini ada wirid baca sholat jamaah. Halo. Nabi menghauli Siti Khadijah. Bukhari Muslim juz 2370 nyembelih kambing mengenang wafatnya Siti Khadijah. Ya di Indonesia ini ada haul Ki Hamid, ada haul Syekh Abdul Qadir Al Jilan, ada haul Sunan Ampel. Engki ta ya? Engki. Nabi lahir di Mekah, ya. Tapi maulid besar-besaran bukan di Mekah mas. Di mana? Di Bangkalan. Enggih asar ngerakaror nih lagi. Nabi memang lahirnya di Mekah, tapi hormat lahirnya Nabi maulid di mana-mana. Itu bukan di negeri Arab, tapi di Indonesia. Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu anhu di Baghdad, tapi haul di mana-mana besar manakipan nih ya, pakai ayam jago nih ya. Apa ini ingkungnya bukan di Baghdad, di mana? Di Modung, di Indonesia. Al Habib Abdullah Ba'alawi Al Haddad menulis Ratibul Haddad dari Yaman sana. Tapi sungguh negeri yang setiap kampung ada roti pan itu bukan Yaman, Indonesia. Yaman mungkin ada roti pan, tapi Yaman Timur Hadramaut, Yaman Utara Syekh Muqbil Wahabi, Yaman Selatan Syekh Ali Soleh, Syiah Zaidiyah, partainya komunis. Indonesia yuk, mulai Sabang sampai Merauke beda roti. Halo. Habib Ali Al-Habsyi ngarang Simtuduror, iya dari Yaman. Tapi ada maulid besar-besaran baca Simtuduror, itu bukan di Yaman mas. Di Indonesia ngerabuake Habib Syekh ndak Pasuruan do kiri ne. BWNO abu.
sulit maulid besar-besaran di Yaman. Baca Sintu Duror. Kalau di Yaman Utara, ya kena serang Syekh Mukbil. Di Yaman Selatan, kena Syiah. Di Saudi, kena askar, mas. Negeri Ahlussunnah wal Jamaah. Ajarannya ada, pondoknya ada, kurikulumnya ada, syekhnya ada, makam syekhnya ada, amaliyahnya juga ada, tetap eksis. Sungguh itu negeri Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Memusuhi Indonesia sejatinya memusuhi Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya proyek-proyek menentang NKRI, gerakan ngaco NKRI, itu mesti dikomandani, diinisiasi oleh kelompok-kelompok non asyariyah, non maturidiyah, non Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi repotnya kadang santri saya tak paham, anorok ini kak abu remaja Ahlussunnah norok gerakan yang ternyata wahabi. Ayo tetap di pondok-pondok NU, ngaji di pondok NU, bergabung dengan jam'iyah Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Mon kalak mentoh ki catet nengang mon terode kalak mentoh amelih sepada NU Nahdlatul Ulama. Soki alhamdulillah ganteng, alhamdulillah reddin, alhamdulillah pinter, hafal alfiah, hafal Quran, alhamdulillah. Engki apa ya? Ya benar ya. Saya itu kalau cari menantu bu, yang penting NU, Ahlussunnah wal Jamaah, akhlaknya baik, dikit-dikit bisa baca kitab kuning, kaya saya terima. Iya, mau tidak melarat juga kami terima juga. Lha iya, sogih engkih terima. Mon tak melarat engkih terima. Hadirin rahimakumullah, penutup, mari kita jaga tahfidz Quran kita, hafalan Quran kita. Mbak-mbak barangkali ada ujian, mbak-mbak ngeding lagi. Barangkali ada ujian dari Allah, ujian ekonomi. Ya, pas suami sakit atau suami kena PHK atau apa. Pilihannya mending hidup minimalis. Yang penting Quran tetap terjaga. Oke lah, ada nasi, ada garam, ada pedesan dikit-dikit sudah, ada kerupuk sudah. Daripada harus mikir ini dagang ini macam-macam, bisnis enggak karu-karuan, akhirnya hafalannya hilang. Tapi semoga enggak sampai ada ujian seperti itu. Mandar muka, oke, mandar muka suami sampean soki. Amin. Banyak obeng. Amin. Allahumma amin. Mas. Mas. Yang hafal Quran maupun yang tidak hafal Quran. Barangkali nikah dengan wanita yang kebetulan hafidhah. Jangan sampai istrimu yang hafidhah kau bikin susah. Istrimu yang hafidhah jangan dibikin pusing. Kerja keras. Jangan sampai istri hafidhah ini mikir kerja. Kacau nanti. Halo. Punya istri hafidhah, alhamdulillah, disyukuri, kerja keras sehingga istri hidupnya bahagia, tenang, fokus merawat hafalan Quran. Karena kalau sampai lupa, dilupakan, ini dosa. Paham, Mas? Halo. Kalau sekiranya sambian teruk arah diboleh. Masna. Bikin istrimu yang hafidhah pusing. Hafalannya kacau.
Baca kuliah ayyuhal kafirun gak habis-habis. Kera-kera zaman abini boleh mas. Demi menjaga Al-Quran. Dan kula nyon jek mas nagi. Tapi mun binek rido nggih nyatore mun. Alhamdulillah. Kerja keras, jangan sampai ada masalah ekonomi. Setia, jangan sakiti istrinya. Jangan pakai kata-kata yang menyakitkan. Dan sekiranya matna wa sulasa menyakitkan, jangan lakukan itu. Perkara rido ya bejomu. Saya kira demikian, saya doa terus nanti pamit.